Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga mengapresiasi pada pemerintah daerah Murung Raya yang ini berkunjung. Nah ini tentu menjadi utang kita, utang kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulu membalas kunjungan mereka. Tadi kita sudah coba-coba mencari jadwal, ya mungkin bisa tahun depan. Kalau memang belum siap, mungkin pada saat peresmian Betang tadi katanya tanggal 1 Agustus 2023, ya mungkin akan kita cocokkan lah nanti. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Bupati di Kabupaten Kepulauan Sulu, khususnya di Rumah Adat Dayak Kabupaten Kepulauan Sulu ini. Kami sangat berterima kasih dan sangat bangga atas kunjungan Bapak Bupati dan rombongan. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata.
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa misi Kabupaten Kepuas Hulu periode masa jabatan 2021 sampai 2026 adalah terwujudnya Kepuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil atau Kepuas Hulu hebat yang dilaksanakan dengan beberapa misi sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan masyarakat Kepuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya, dan keamanan. Yang kedua, mewujudkan Kepuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat serta ramah investasi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat Kepuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas. Yang kelima, mewujudkan Kepuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi gambaran bagi pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam melakukan pemetaan potensi kerjasama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dua daerah yang berbatasan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya tutup dengan beberapa pantun. Kepuas Hulu daerah ikan, salah satunya arwana ikan pajangan. Selamat datang kami ucapkan pada Bapak Bupati beserta rombongan. Bunga mawar batangnya berduri, durinya tajam dari peniti. Mari bersama kita membangun negeri dengan ikhlas dan sepenuh hati. Demikian berpahal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young,